apa beda aswaja dengan syiah? Ahlussunnah wal jamaah berpegang kepada Quran dan sunnah. Sedangkan syiah, kata Syekh Ali Jum'ah, beda kita pada 5 titik. Titik yang pertama, kita mengatakan rukun iman itu 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Dia tidak wajib beriman kepada imam 12. Ali, meninggal Ali, Hasan, meninggal Hasan, Husain, meninggal Husain, Zainal Abidin, meninggal Zainal Abidin, Imam Ja'far Sadiq, meninggal Ja'far Sadiq, Imam Baqir, sampai ke bawah. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12, kafir, halal darahnya. Situ letak persimpangan kita. Di mana letak simpangnya antara Ahlus Sunnah dengan Syiah ini? Pada rukun iman. 2, masalah Quran. Kita mengatakan Quran itu asli. Dia mengatakan Quran itu sudah diobok-obok, diotak-atik oleh Abu Bakar dan Umar. Banyak nama-nama Ali yang dibuang dari situ, kata dia. Dalam kitabnya Al-Kafi yang ditulis Al-Kulaini, dikatakan bahwa Quran kami itu 3 kali lipat. Sekarang sedang dipegang oleh Imam Al-Qa'im. Dia nanti turun. Tapi sementara imam itu bawa Quran yang asli, pakai aja yang palsu ini dulu. 3, dia memaki-maki sahabat Nabi. Kita mengatakan Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menyebut Abu Bakar Siddiq laknatullah alaih. Maka kata Syekh Yusuf Qardawi, aku tak bisa duduk sama mereka. Kenapa? Aku mengatakan Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, dia duduk di sebelah Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih. Mana bisa kita duduk sama dia? Kalau ada orang Ahlus Sunnah bisa duduk sama Syiah, 2 kemungkinan. Pertama jahil, 2 pokak. 4, mereka menjadikan nikah kontrak sebagai akidah, mut'ah. Al-mut'atu dini wa dinu abai. Nikah mut'ah itu adalah agamaku dan agama bapak moyangku. Siapa yang tak meyakini nikah kontrak, maka dia bukan bagian dari kami, kata dia. Nikah kontrak ini bahaya. Itu sama dengan legalisasi prostitusi, penyebaran virus HIV/AIDS. Berapa banyak perempuan-perempuan yang disangka solehah, jilbab panjang, tapi kena penyakit kelamin karena gonta-ganti flash disk. 5, apa dia? Mereka memakai taqiyah. Taqiyah itu adalah, kalau kebetulan di sini banyak orang NU, kamu apa? Saya NU. Banyak Muhammadiyah, saya Muhammadiyah. Kamu Sunni ya? Ya saya Sunni. Lama-lama saya Susi. Sunni Syi'i. Gabungan antara 2. Nah ini letak persimpangan kita. Ingat yang 5. Jadi kalau ada yang nanya, di mana letak persimpangan kita dengan Syiah? Ada 5, kata Ustaz kemarin. Apa dia? Itulah tak perlu aku ingat. Alhamdulillah.